Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar Kandisari Saputra. Di sini saya akan menjelaskan makna dari simbol negara kita, yaitu negara Indonesia, yang disimbolkan pada burung Garuda. 17 helai bulu pada masing-masing sayap menandakan bahwa tanggal kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17. 8 helai bulu pada ekor, bulu pada ekor menggambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah bulan Agustus. 19 pada bulu di bawah perisai pada ekor menandak, dan 45 bulu di leher menandakan bahwa tahun kemerdekaan kita yaitu 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di genggaman Garuda menandakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.